Contoh misalnya ada SD di Siwa, misalnya SD 1 ya, itu misalnya harus di sekolah ya. Beberapa hari lalu ada di kantor tempat mempersiapkan dia sekolah di daerah Tolutomi. Anggapan awalnya bahwa dia mengesahkannya di dinas pendidikan kabupaten, tidak seperti itu. Karena adalah dia harus mengesahkan di sekolah. Bagaimana kalau misalnya sekolahnya berubah nama? Beberapa sekolah berubah nama atau digabung, kalau seperti itu kan ceritanya sekolahnya namanya tidak berubah, seperti SMA 2 disingkat atau tidak salah jadi SMA 3, tetap pengenalannya disitu. Beda kalau misalnya sekolahnya sudah tidak ada, beberapa sekolah yang tidak ada itu pengenalannya di dinas pendidikan. Jadi semua diatur di pemerintah seperti itu. Yang perlu kita perhatikan adalah pengesahannya. Karena di mana-mana kalau kita mengesahkan apakah ijazah atau yang lain, kalau kita dikasih 5 lembar, rata-rata satu lembar saja yang ditulis. Oh hari ini ijazah ini perusahaan maksudnya. Termasuk juga pengesahan-pengesahan yang lain, pengesahan-pengesahan yang lain perbetulan fakta dan nomor. Berusia pada perbetulan 25 tahun pada saat mendatang. Ini juga perlu kita perhatikan karena berserakan ini terlalu bertahan dan itu ada. Karena pernah kejadian bahwa calon kurang tidak ini. Jadi kalau ada yang bertanya terkait berkas bakal calon dengan DPD-nya yang tadi, bilang silahkan. Halo, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas yang saya pertanyakan di sini. Sering dipertegas tadi domisili. Maksudnya di sini domisili di desa pemekaran itu kan Pak, banyak sekali permasalahan. Contoh saja, bahkan ada mungkin perangkat desa, BPD dan lainnya masih tinggal di desa itu, tapi domisilinya di desa pemekaran. Tapi kemungkinan KTP-nya di desa itu. Terus yang tadi yang mendaftar calon jemaah haji banyak juga di desa saya, desa Tanesa, dan itu dianggap tokoh masyarakat. Jadi ketika kita membatasi, jadi kita butuh yang perintah aturan tegas lah seperti itu. Kalau hanya maaf, kalau hanya Pak Sibu yang minta seperti itu, kalau kita tanya seperti bilang Pak Sibu bilang begini, kemungkinan berterima. Jadi mohon nanti penjelasan kuatnya atau adakah peraturan bupati yang mengatur itu. Oke, sementara gitulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dipakai pembuatan dulu, apakah itu daun dari kabupaten atau BPK yang berubah? Itu sementara dua ribu dua puluh. Terima kasih. Saya mengikuti perjalanan dari tadi atau berapa kali pergerakan kita
termasuk form yang digunakan oleh BPKD, akan ini dapat BPKD dan sebagainya. Kalau yang dari proses kemarin waktu berminat BPKD kita enak dari BPKD, karena ada format yang disiapkan dari acara dan sebagainya. Tapi untuk BPKD itu belum ada. Baik dengan BPKD dan sebagainya, tidak boleh acara yang ada di sini. Kita ingin nanti kalau mendapat yang tidak bekerja. Kemudian yang kedua terkait dengan proses dari pertanyaan pertama terkait dengan disini. Disini disediakan dengan KTP atau surat keterangan penduduk. Pertanyaannya surat keterangan penduduk ini dikeluarkan oleh siapa? Apakah BPD, apakah pegawai desa atau KTP? Untuk sementara kita lihat dulu pertanyaan. Terima kasih. Untuk format-formatnya nanti kita sampaikan, karena pertemuan hari ini kita nanti akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya, walaupun ini yang kita undang hanya keduanya saja. Masih juga nanti menjelang kemunculan PBS kita bagikan lagi format-format. Nah, kita tentukan dengan sampai kalian kita bagikan sekarang. Jadi kita KTP yang tercetak sebelum pembagian kartu keluarga. Ini yang perlu kita perhatikan. Dan saya rasa Bapak Ibu yang terpilih jadi panitia di sini tentu dari ujung barat sampai timur, dari selatan sampai dari utara di wilayah kan. Saya yakin kita sudah tahu si Bedung anaknya mabok misalnya. Dia itu satu rumah 5 orang. Ada dua kepala keluarga di situ. Pasti Bapak Ibu sudah tahu kenapa Bapak Ibu yang dipilih. Terkait pemutakhiran data pemilih nanti, disitulah kita semua saya berharap tidak ada yang memihak kepada salah satu calon. Bahwa akan tendensi meloloskan si A, si B jadi wajib pilih nantinya. Semua tergantung kita. Itu tanggung jawab Pak. Di langkah Tuhan yang lihat kerjaan. Jadi saya berharap maksimal dipahami persoalan besar kalau ada yang salah memberikan informasi ke masyarakat. Karena saya paling tidak mau mendengar, itu bacaan pada